Di Yayasan Sarupa anu pernahna di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Sate Kapolah medalkeun karya dina mangsa sasalad COVID-19, kucala ngarojong UMKM lebah nataharkeun program dina konsep digital. Anu ngokolakeun eta yayasan miharep pihakna bisa mere lolongkrang bisnis tur nembuhkeun usaha warga di satengahing sasalad COVID-19. Sasalad COVID-19 teuyeuh menggaskeun sumanget keur babagi tur tanulungan sasama. Kawas anu dikokolakeun ku Yayasan Sarupa anu kantorna di Leuweuk Ranca Mulia Kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung. Eta yayasan teh narates program khusus ancogeuneun UMKM dina konsep digital. Eta program teh dirarancang keur nulungan sasama di satengahing sasalad COVID-19. Ketua Yayasan Sarupa Cabang Bandung Haji Yayan Sofyan ngebrehkeun, pihakna bakal Sate Kapolah ngarojong pelaku usaha, sangkan boga packaging anu hade, perizinan produk UMKM anu gancang, sarta prak-prakan dagang anu nyugemakeun. Masih ceuk Yayan, pihakna Sate Kapolah narates konsep ngadagangkeun eta produk UMKM tepi ka sakuliah Indonesia, dina waktu anu gancang tan rereget lebah muka market atawa pasar. Tapi kaki wari kakara salapan kota di Sakulia Jawa Barat anu jadi sasaran eta program. Kami akan dampingi pertama dari mulai kemasan ya, packaging. Kita akan bantu para pelaku usaha ini memiliki packaging yang bagus. Yang kedua adalah otomatis izin yang paling utama. Izin dari produksi mereka, keamanan produk dan lain-lain. Termasuk yang paling sulit ternyata di lapangan kita alami adalah mereka bagaimana memasarkan. Nah, konsep yang sekarang akan kita buka adalah bagaimana pemasaran ini sebetulnya sebagai kunci produk mereka bisa beredar se-Indonesia Raya dalam waktu singkat tanpa harus agak kesulitan ya untuk membuka market gitu. Nah, tujuannya adalah ke sana. Jadi bagaimana masyarakat UMKM ini yang punya usaha UMKM bisa mendistribusikan produknya melalui konsep digital yang kami buat. Ada berapa? Tapi bukan hanya bukan hanya toko online gitu maksudnya. Iya. Gitu. Ada berapa UMKM Pak yang dibantu dan di mana aja ini? Yang sekarang targetnya masih di Jawa Barat, tapi insya Allah mungkin sekarang baru 9 kota, kedepannya semoga kita bisa nasional, bisa se-Indonesia Raya. Bisa gede geneta, Lianti ngarojong pelaku UMKM, Yayasan Sarupage masrahkeun santunan ka barudak pahatula listi panti asuhan, anu mangrupa paket kabutuh poko turta duit. Eta hal teh luyu kana udagan Yayasan Sarupa, kawas anu diebrehkeun ku nu ngadegkeun Yayasan Sarupa Kiai Haji Asep II. Yayasan Sarupa itu jadi tina lapat Allah alif lam lam ha kalimana panasjid saka terus lapat Muhammad mim ha mim dal kalimana sadah. Jadi sarupa teh sadah sareng sadah Allah sadah Muhammad, nah itu namana sarupa supaya engal orang nyebut ka Allah sareng ka Muhammadna ku nama sarupa. Bergerak di bidang apa aja nih? Nah, yayasan bidangnya keagamaan, membuat keimanan, terutama keimanan kita menggunakan biasa perintah Allah dan Rasulnya. Terus sosialnya itu membantu anak yatim dan duafa. Dina mrona nu ngokolakeun Yayasan Sarupa miharep pihakna bisa mere lolongkrang bisnis turta nemuhkeun usaha warga di satengahing sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.